اقرأ يا محمد جبريل من نام بيكا بسانا اسمع جيل من كام تهن بني سوتي اسمع جيل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ترى ده لا اوكي فيسبوك ولا سايت ماشي 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 pegang nanti kan baju ustaz dulu. Kebolehkan qadimul la yumallu sama'u tanazza'a an qawli wa fi'al wa niyati Facebook boleh tanya, YouTube boleh tanya, apa lagi? TikTok.
TikTok lagi? IG. Facebook tiga-tiga. Facebook tiga orang. PPZ. YouTube Ustaz Don. Kalau boleh tanya lah, tanya, kami akan bantu insyaAllah. Macam sebab dia first time nak tanya. Contoh soalan dia, dia tanya, kata apa ni huzur Quran? Kata dalam surah Al-Qadar turun Quran. Masa tu kata sebelum lah akhir. Minta akhir. Dia baru tanya, dia baru nak tahu. Masa tak ada masalah. Baik tanya, kita akan satu. Tak tanya, kami tak jawab. Tak jawab. Macam tu. Betul kan? Okey, Ustaz, tadi dia buat request. Dia buat kata nak dengar sikit Taranum Ustaz Bukan. Jadi ada ayat yang dikhususkan bagi bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Okey, Ustaz kan? Okey, Tuan-tuan, para penonton sekalian, jom kita dengar kepada Ustaz Bukan. Kita baca lagu yang mereka boleh kita suka. Boleh tak? Oh, sebenarnya lagu apa namanya? Cantik Jihad Kaya. Baca Jihad Kaya. Kalau salah, jolkah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ajal lah شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Insya Allah. Dan hari ini special disebabkan nuzul Quran.
maka kita menampilkan dua insan istimewa, tonggak juga di dalam bukan itu special manusia. Ya, okay. Istimewa special lah. Cuma saya nak beritahu yang elok, siapa yang tengok Kamila Nini, jangan terperaya dengan poster. Oh. Sebab dalam poster ada pembohongan. Apa? Gemuk ke apa? Gerak je dalam poster kita. Kita tiga-tiga sama tinggi. Ustaz. Kita sama tinggi. Jadi jangan terperaya dalam poster tu. Bola tengok pula. Kepada yang paling tinggi di kalangan kami adalah Ustaz Sekarang. Jadi kita panggil kat sini ada dua insan istimewa yang kita bawa dalam Black Skagit hari ini, iaitu yang sebelah kanan saya tak izin tak buka. Walaupun saya buka boleh tua, tapi saya buat ke kanan dulu, minta izin Ustaz Sekarang. Iaitu Ustaz Akram Ikrami yang merupakan Master Trainer di Agami Group. Terima kasih Ustaz Akram, selamat. Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya dan sebelah kiri kami berdua adalah Mufti Agami Group. Di Agami ni kita ada guru agama kita, pengantau agama kita, syariah kita, iaitu Ustaz Imam Muda Megas selaku ahli panel pada hari ini, dan ketua ini ketua unit R&D di Agami. Jadi poin-poin yang kami cakap ni kira Ustaz Megas yang research untuk kami. Puan saya sebut semua ayah jadi hari ini kita ada moderator khas iaitu Ustaz Akram untuk memoderatekan perbincangan kita supaya program kita hari ini terbahagi kepada tiga segmen. Kalau selama ni tuan-tuan tengok lek selagi dua saja. 15 minit, tengah-tengah iklan zakat. Kali ini setengah jam. Lama. Iklan zakat setengah jam, iklan zakat. Lepas tu segmen ketiga. Segmen ketiga kita akan buat sampai kita makan. Oh, buat okey. Ada lagi lah. So kita akan buat sampai kita makan. Jadi apa keistimewaan hari ni? Okay. Kita akan ada soalan. Sebelum ni orang hanya boleh call saja. Jadi dah ada soalan, so kita akan attend soalan. Jadi sebab tu moderator kita dia main tapi ada soalan. Bahagian akhir kita akan berzikir sama-sama. Ini kekuatan agami. Setiap bulan kita akan ada zikir bersama masyarakat. Sama ada Syaban, Isra Mi'raj, kita akan baca zikir sampai kita buka puasa lagi dan kita berdoa sama-sama. Kerana bagi agami, doa secara kolektif berjemaah ini adalah satu kekuatan. Mustajab pula. Satu saja orang berpuasa. Jadi ajak semua-semua, kalau nak masuk lambat sikit macam tiba tak apa. Boleh lah. Jadi by join kita baca doa sama-sama. Itu paling penting. Sebab poin kami cakap ni boleh dapat dalam kuliah lain. Tapi doa Ustaz lagi mungkin kat sini saja. Tak ada doa Ustaz. Tak ada Ustaz Akram dah. Baik, jom Ustaz Akram kita mula. Tuan Haji Abdul Manaf Syari kata ni, kata trio meletup. Ayat pada Encik Aiman kita. Ya, meletup terbabu. Okey, ya. Ada satu soalan ni. Kita jawab dulu Ustaz sebelum masuk tadi kita ni. Apa ni? Lala tadi cik. Puasa boleh tak join tak terus? Join tak terus. Join macam mana? Itu soalan dia. Join macam mana? Soalkan nak jawab secara rekan-rekan banyak soalan ni. Saya insyaAllah. Silahkan. Jawapan dia, orang yang dalam keadaan haid dia ni memang terhalang untuk melakukan beberapa ibadah lah. Okey. Ibadah-ibadah yang utama antaranya puasa dan baca Quran. Jadi baca Quran, menyentuh Quran, membawa Al-Quran tidak dibolehkan. Okey. Melainkan ada beberapa pengecualian. Contoh kalau bawa tu kerbau dengan benda-benda lain sekali tak masalah. Kalau dia sentuh kerana darurat, Quran tu dekat lantai, tak masalah. Darurat, okey. Tapi kalau macam membaca, ulama kita mengatakan tak boleh. Tapi dia boleh duduk dalam majlis. Dia boleh dengar majlis. Kalau contoh majlis khatam, dia duduk sini untuk dapat doa majlis khatam.
digalakkan. Berhak kat tak digalakkan. Jangan dalam masjid lah. Eh, jangan dalam masjid. Kecuali kalau banyak tempat dalam masjid, okey, tak apa. Itu jawab pasal ni. Jadi pun kalau nak main, boleh duduk kat tempat. Duduk kat tempat. Ah, saja nak buat semua. Di masjid, ni Imam Mana dia boleh benarkan cakap saya. Di masjid sebenarnya, orang masjid ni cerdik. Ada ruangan yang memang diiktiraf sebagai masjid dan ada ruangan yang tidak diiktiraf sebagai masjid. Dia akan kaki lima. Jadi, pilih tak tahu. Betul. Boleh ya? Selain yang sebab Malaysia ni yang ruang kapek ketutup tu, kita lah masjid. Biasanya dah kita yang beli. Ya. Satu dia nak kau ni join. Betul. Boleh kau lah. Selamat join Tadarus. Dia minta doakan kucing saya balik semula ke rumah. Hari dah tak balik. Allah, Allah. Ya Allah, yang mengatakan ni budak kalau urusan kucing pada kepada M, nama dia M. M, supaya kembali. Dan selamatkan dia. Amin. Kalau dah sayang kucing ni, Ustaz. Baik. Itu salah satu sebagai daripada sifat kalau sahabat. Terima kasih. Dia satu lagi Ustaz, kalau kita nak tambah ni lah kan. Misal orang bulan Ramadhan ni dia suka apa, dia kreatif kalau buat kebaikan ni. Dia tu macam mana, dia nak tak tahu. Masa baca bulan pulau, okey, dia berikan nak patah. Ish, dia kata lampu merah pulau tak. Dia macam mana nak buat, dia dapat pahala juga. Katakanlah dia tak boleh nak masuk dalam majlis ni sebab kedudukan dia tak tahu sebab dia nak menyertai. Dia sertailah dari segi dia sponsor hadiah khatam Quran ke ataupun dia kirimkan doa ke ataupun minta depa baca doa dia dalam majlis khatam tu sekali ke macam-macam lah maknanya ataupun disebutkan nama dia sekali dalam kalangan peserta-peserta ke dia sebab pahala tadarus ni dia khatam secara berjemaah jadi orang yang walaupun dia tak baca penuh dia kena dapat juga pahala sebab duduk sekali tadi kolektif okey maksudnya dia ada jalan-jalan lagi untuk dia nak mendapat fadilat tu. Ya, macam tu. Cantik. Baju jadi, merah tu nama siapa? Ya Allah, baju merah tu bukan piu megat. Ustaz bagi imam muda megat. Hak ni imam muda megat. Ya. Wei, ai ada orang tanya. Ada tanya. Hai, ini kawan-kawan yang tanya. Nakal. Tapi perempuan sat jangan kawan sangat. Ada ke perempuan yang tak kenal saya? Ustazah. Ustazah tengok kan. Jangan tak pergi Ustazah ke bawah kita. Dia kata, duduk seorang-seorang tak jadi. Duduk orang depan dua ni. Kerana kawan. Aduh, ya Allah. Anas Aladdin ya Khalili. Okey, yang menonton boleh tanya soalan. Kami akan cuba semua soalan tuan-tuan puan. Kalau boleh tu bagi dulu satu soalan yang umum. Boleh, Ustaz. Kita nak tengok pasal nuzul Quran ni. Berbalik pada yang tadi dulu. Okey. Kita dok confuse ni. Kata 10 malam akhir. Kata turun malam nuzul Quran. Jadi yang mana? Dan katanya turun seketul ke? Kalau dok dengar sirah di sekolah apa semua kita dok belajar ni, waktu ni peristiwa ni turun ayat ni. Tiba-tiba Quran kata Ramadan tu turun Quran. Jadi yang mana satu? Apa siapa tak ra'i setiap bulan? Kalau dah kata Quran tu pecah-pecah. Quran bukan setiap bulan, setiap masa. Kan. Okey, baik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Dengan izin Ustaz Bugano. Baik, kita belum. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Satu. Surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Lepas tu kami turunkan ia. Ia ni balik kepada Al-Quran lah. Anzalna hu. Hu tu. Kembali kepada ia. Ya, kembali kepada Quran pada malam barakah. Satu. Lepas tu yang kedua. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dua. Jadi ni malam barakah tu Lailatul Qadar lah. Ayat ni tafsir ayat tadi. Ya. Okey. Tapi bila 365 malam kot. Okey. Malam mana satu? Okey. Jadi firman Allah lagi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan turun Quran. Jadi malam yang kata barakah tadi, malam yang Lailatul Qadar tu ada dalam bulan Ramadan. Dah jadi 30 dah. Ah, okey. 365 tadi.
Ya, so dah 30. Okay. Jadi okay. Bila pula hadis Nabi, Nabi kata taharrau Lailatul Qadr. Cari Lailatul Qadar pada asyil awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Sudah tahu dah lah. So itu pada malam Lailatul Qadar turun Quran. Baik. Yang malam ni nuzul Quran ni apa pula? Apa pula? 17. Baik. Untuk pengetahuan semua, Quran dia turun pada dua peringkat. Okey, nanti dulu saya bagi saya baca ayat Quran dulu. Baca. Yauma apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Hari turunnya Quran adalah pada hari berlakunya peperangan Badar. Kita habaq siap-siap. Tarikh turun Quran dengan tarikh perang Badar sekali arung. Itu cerita dia. Okey, so semua orang tahu perang Badar jatuh pada 17 Ramadan. So sekarang kita letak 10 malam terakhir turun Quran, 17 Ramadan turun Quran. Dua dah situ. Hai, mana satu ni? Baik, kita selam lagi dalam Al-Quran. Allah bagi tahu, tidaklah kami turunkan Quran ini secara berperingkat-peringkat liyusabbita bihi fuadak. Tujuan untuk tetapkan hati kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun. Depa tanya kamu pasal arak, habaq kata dia ada baik ada buruk. Clear. Nabi boleh habaq. Kalau tidak depa tanya, Nabi, arak ni apa? Macam mana nak jawab? Baik ke buruk? Tak tahu. Jadi Allah bagi panduan. Padanya ada baik dan buruk. Ha, okay. Nabi tahu nak jawab. Yasalunaka 'anir ruh. Tanya pasal ruh. Kulit? Ruh min amri rabbi. Hai, jangan takut. Ruh ni urusan Tuhan aku. Aku ada ilmu dia sikit saja, aku akan cerita yang tu je kat panduan. Yasalunaka 'an dhil qarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. Yes, dia tanya, ha, dia tanya, hai Nabi Muhammad ni apa Zulqarnain ni sebenarnya? Kamu kata kamu utusan Allah, mesti kamu tahu Zulqarnain siapa? Kami dalam kitab kami ada. Ha, Nabi habaqlah, aku akan cerita ke hangpa satu persatu apa yang mana tahu pasal Zulqarnain. Yang Nabi cakap satu persatu tu bukan Nabi sombong. Ayat tu memang Allah yang suruh Nabi cakap. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra. So Nabi cakap lagu tu. Sa'atlu alaikum minhu zikra. Terror. Jadi tujuan Quran turun kita tahu. Dia berpecah-pecah sebab nak tetapkan hati Nabi. Jadi sekarang dah ada dua tarikh dah. Satu tarikh turun Quran, nuzul Quran yang sama dengan Perang Badar. 17. Satu lagi turun malam Lailatul Qadar. Okey. So yang mana macam mana? Satu kita nak faham. Okay, tengok elok-elok. Dalil dah baca dah tadi. So yang turun mula berputus-putus, tarikh mula dia turun Iqra itu pada malam nuzul Quran malam ni. 17 Ramadan. Hak ni yang start putus-putus. Iqra 5 ayat. Fatihah 7 ayat. Baqarah 5 ayat. Sat lagi yang ni mai 10 ayat Ali Imran. Okay. Permulaan putus-putus malam nuzul Quran. Hak tak putus? Yang tak putus turun sekaligus tu, okay. Dia mai daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Bila? Yang tu lah pada malam Lailatul Qadar. Hak tu lah yang merenyut dunia ni dengan para malaikat. Dan yang tu akan bersama dengan kami insya-Allah nanti. Mungkin boleh. Tak ada. Malam Lailatul Qadar kita tak ada bincang. Boleh je bincang. Ada pecah-pecah lah. InsyaAllah. InsyaAllah lah saya ni boleh cakap. Tunggu. Tengok poster sama tinggi tak? Betul. Okey. Tapi malam ni maknanya permulaan turun Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nampak tak? Quran tu Allah dah settle dah awal daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Langit dunia turun kepada Nabi Muhammad bermula malam ni. Perubahan dalam arena dunia ini bila mana kalam Allah mula memandu manusia. Itu best tu. Saat lagi kita akan sambung selepas ni. Betul. InsyaAllah. Banyak lagi kita nak cerita. Kita rehat dulu. Hai. Tengah diklaim cukai gitu. Ini berita baik untuk pembayar-pembayar zakat di Pusat Pungutan Zakat Mawi. Alhamdulillah. Anda telah melaksanakan kewajipan sebagai orang Islam dengan membayar zakat dan tanggungjawab kepada negara dengan membayar cukai pada tahun sebelum ini. Tahukah anda layak memohon ribet cukai ke atas zakat yang telah anda bayar?
Yang paling penting, bukti pembayaran zakat yang anda bayar sebelum ni wajib anda simpan untuk rujukan pihak LHDN nanti sekiranya perlu. Apa? Tak ingat letak kat mana? Jangan risau. Anda boleh dapatkan balik rekod pembayaran zakat anda tu dengan hanya mendaftar di www.zakattoyou.com.my dan rekod pembayaran zakat anda akan tertera. Yang paling penting, resit ini diperakui sah oleh LHDN. Mudah kan? Nak lagi mudah? Klik saja link di bawah. Bayar zakat, peluang untuk dapatkan e-voucher Foodpanda RM20. Anda berpeluang untuk mendapatkan e-voucher Foodpanda berjumlah RM20 dengan hanya membayar zakat secara online. Peluang ini terbuka kepada 500 orang yang membayar zakat fitrah secara online. Bayar zakat fitrah anda sekarang dengan klik link di bawah. Selamat berpuasa. Alhamdulillah, kembali lagi kembali dalam rancangan Let's Ngaji Hashtag Ngaji Sampai Jadi. Bergemar tiga orang. Alhamdulillah di TikTok, di Facebook, di YouTube. Saya dipanggil YouTube ni, ramai orang buka juga pasal dia pun lah ni smart TV semua. Lebih clear. Anak-anak okay. Sambil duk masak akak-akak tu pasang TV. Betul. Boleh dengar juga. Betul. Jadi insyaAllah. Tadi kita bincang tentang Ustaz, Quran ni turun bila. Ustaz rasa dalam kita punya ibu dah tulis Ustaz, benar tu? Ya. Saya dah baca. Ya, ya. Cuma dia lupa-lupa lah kan. Biasalah. Dia ada ni, saya kena apa-apa. Kalau kita baca Quran. Okey. Perkataan tentang turun tu kan. Okey. And dia ada dua kalau kita perasanlah. Ha. Dia ada anzalna. Bukan nama orang lah. Perkataan dia tu. Anzalna, kami telah turunkan. Tak suka kan, takut orang salah faham. Okay. Yang kedua dia nazzalna. Ha. Okey. Kami. Makna kami turunkan juga. Anzalna tu kan juga. Tu makna Melayu, makna Melayu. Okay. Kalau Arab lain, dekat tu. Anzalna dia pergi, kami turunkan secara jumlatan, kami buat turun sekaligus. Anzalna. Kalau kita baca ayat-ayat tu, syahrul ramadhan alladhi unzila, diturunkan, anzala. Itu maknanya sekaligus. Sekaligus. Dia kata akar dia anzala. Lepas tu dia tambahlah anzalna, unzila. Satu lagi inna anzalna fi lailatul qadr sekaligus tu. Sekaligus tu pandai. Okey, lagi satu dengar bunyi yang dia. Yang kedua adalah ada sabdu. Zala. Ha, ada sabdu. Dekat zai tu. Zai. Okey. Nun zai lam atas zai tu ada sabdu. Okey. Nazzala ataupun nazzalna ataupun tanzilan. Ha. Ataupun tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Itu dia panggil masdar dia. Okey. Bila anzala turun sekaligus, nazzala turun berpecah-pecah. Sebab perkataan dia pecah, zai dia pecah. Jadi kalau ayat tu cerita pasal anzala, hak tu merujuk kepada turun hak yang daripada lauh mahfuz ke langit dunia. Baitul Izzah. Baitul Izzah. Kalau hak nazzala yang tu merujuk kepada turun berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Yas'alunaka 'anir ruh. Itu dia. Orang panggil dia miracle dari segi bahasa Al-Quran. Sebab tu saya seronok petang ni tuan-puan. Sebab puan, saya berada bersama dua orang yang bukan setakat baca tapi Allah bagi kelebihan mereka menjaga Al-Quran. Inilah Hafiz. Dan Ustaz ni Ustaz tutup lingau pun tak apa. Biasa saya cakap. Saya nak kata apa tuan-tuan, kalau ada para Hafiz di luar sana, saya sangat suka mencanangkan anda untuk bukan setakat hafal Quran dan jadi imam. Tapi waktu inilah kita nak jadikan Quran sebagai bahan dakwah kita. Benda ni kena di-share, kena sampaikan. Maknanya kena balir lah, kena menyampaikan. Kena apatah lagi lebih besar, kena perjuangkan Quran lah. Kalau saya suka tengok Ustaz dan Ustaz Megat ni, tuan-tuan ni, sebab mereka dua ni cerita Quran tu apa. Menyampaikan Quran. Jadi kesinambungan saya daripada tadi dengan Ustaz Megat, pukul 3 tadi. dah tentulah kan. Ustaz Megat baca surah Al-Maidah. Kemudian mukadimah Ustaz Megat bagi tahu hadis Nabi kata
ajarkan anak lelaki kamu surah Al-Maidah. Okey. Dalam surah Al-Maidah tu antara mukadimah awal dia kewajipan Nabi menyampaikan dakwah. Ya. Yeah. Jadi anak-anak lelaki ni memang kita kena buat dakwah. Lepas dah belajar Quran, buat dakwah. Oh, mesti kena ajar. Cantik, cantik. Aduh. Jomlah bersama kami lah kita perjuangkan Quran ni. Insya-Allah boleh, boleh. Begitu insya-Allah. Macam mana nak hafal surah-surah? Ni Izzah tanya, orang tanya Ustaz. Macam mana nak hafal surah-surah? Nak baru nak mula nak hafal surah-surah ni, nak mula macam mana Ustaz? Bagus. Soalan ni apa nak mula macam mana? Pertamanya kalau siapa-siapa ada soalan macam ni ataupun keinginan macam ni, ini adalah salah satu orang tu pembuka jalan. Ya, ke arah kebaikan. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat matan secara ni, saya mungkin boleh ni nanti. Tapi mafhum dia ialah akhirat nanti kita ketika kita dibangkitkan di akhirat akan didatangkan dengan syafaat-syafaat. Ya, daripada Al-Quran. Ya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Kan? Dimulakan dengan surah Al-Baqarah, pertemuan surah Ali Imran. Apa-apa saja surah yang dihafal oleh seseorang itu ketika di dunia, dia akan main dalam bentuk pembantu akhirat esok. Tuhajani an sahibihima. Yang akan menjadi penghujah, ya, penolong kepada orang yang membaca, yang yang menghafal. Kenapa saya tak pernah dengar benda-benda ni, Ustaz? Ay, takkan. Saja dengar. Ini sebenarnya moderator. Moderator dia memang ada. Moderator dia berbuat akhlak dia betul. Dia berbuat akhlak dia betul. Okay. Surah-surah tu sendiri main? Akan datang. Awak pula tak bisa dengar. Itu dah ada. Fi apa apa minal Quran salasuna ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wahiyya tabarakal ladhi biyadihil mulk. Cuma yang hadis ni Nabi explain secara kolektif macam mana surah-surah ni. Maknanya bukan surah satu tu je. Siapa apa surah lain pun mai juga. Tu kalau dia Nuruddin nak baca tu macam mana kita hubbuka iyaha yudkhilukal jannah. Apa ni? Surah Qulullah Al-Ikhlas. Mana yang Instagram? Kalau dia hafal satu surah, katakan surah Al-Ikhlas satu surah. Qulullah ya. Ada satu hujah. Kalau dia hafal dua surah, ada dua hujah. Oh. Kalau dia hafal 114 surah, 114 hujah dia tolong dia. Ya, akak kena mula akak. Mana hadis satu lagi. Apa bulan Ramadan. Ni untuk semua. Ni siapa yang tanya soalan ni, dia soalan pembuka kepada kebaikan. Oh. Satu keluar-keluar hadis-hadis macam ni. Ya. Satu lagi hadis ni apa kelebihan bulan Ramadan terutamanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan puasa akan menjadi syafaat kepadanya dalam aywa kata puasa Tuhan dia sanggup sengkang perut tahan. Dia tahan perut dia bahasa kita tahan betul tak tahan ni tahan ni mana lapanglah tahan lapang dengan dahaga ni campur dua-dua tahan lapang dengan dahaga tu tahan okey okay. Dia tahan perut dia tak makan minum kerana aku. Puasa kata. Jadi izinkan aku bagi syafaat kepada dia. Dan yang kedua, Quran. Quran pula kata, Tuhan dia bersengkang mata baca aku. Malam. Bersengkang mata. Hey, betul. Quran ni dia ada cerita. Satu hari, ini Ustaz Aryan tu cerita. Satu hari ada orang tu, dia kata kat Ustaz dalam ceramah dia. Ustaz tengah ceramah. Dia tanya. Ustaz tanya, ada soalan kah? Ustaz, pakcik nak tanya soalan. Boleh tak Ustaz baca doa bagi pakcik tidur? Pakcik ni dah 3-4 hari tak tidur. 3-4 hari tak lena. Sakit apa dia tak? Apa nama dia tak? Insomnia. Insomnia. Lebih kurang gitu lah. So sakit tu, dia tak tidur. Lepas tu Ustaz, dia kata lah. Saya ni bukan yang jenis darul syifa apa semua ni tak pandai. Tapi yang saya tahu Quran ni manunazzilu minal Quran ni mahuwa syifaun. Tidaklah yang diturunkan pada Quran melainkan syifa. Dia cuba pakcik baca Quran. Sebelum nak lena baca Quran. Tengok jadi macam mana. Baca lena. Seminggu lepas tu jumpa. Pakcik macam mana? Buat tak yang saya abang? Allah Ustaz mujarab sungguh. Buka-buka lena. Dah ya tu Quran ya tu. Tak ada habis seminggu. Dan dah dapat pahala Quran. Dan nampak tak pahala nak buka. Quran ni pelik dia. Buka tu menguap. Ada juga imam kita seorang tu tadarus satu juzuk sehari tu. Itulah. Tengah duduk tadarus tu. Ngantuk saya. Level imam tu. Orang tanya nama Ustaz tadi Ustaz tu. Ustaz dah bagi dalil dah. Ustaz, ada soalan ayah anda pada Encik Iman kita ni. Tuan Abdul Manaf Syari, yang mana afdal, usaha untuk khatam Quran atau dahulukan tadabur Quran? Saya pun nak tanya soalan ni. Okey.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kepada ayahanda, kami, saya ni, saya semangat saya ni bila saya duduk dengan Ustaz Megat. Oh. Sebab dulu saya biasa sembang dengan Ustaz Megat. Okay. Ustaz Megat suka fokus nak khatam Quran. Ustaz Megat suka fokus untuk orang khatam Quran. Sebab okay. apa? Sebab tadabur ni, semangat dia tiap-tiap bulan boleh pakai. Itu kerja dia, okey. Okay. Janganlah ikut program kita. Program kita tadabur with heart tu sempena bulan Ramadan. Tapi kita sepanjang masa tadabur Quran. Untuk pengetahuan ayahanda dan semua. Dia semangat tadabur ni every time ada. Cuma semangat khatam ni Ramadan. Berdasarkan kepada hadis Nabi mengkhatamkan Al-Quran setiap kali bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. Betul. Seolah-olah nampak Nabi memprioritaskan. Prioriti Nabi itu pada mengkhatamkan Quran. Tak faham kebenaran cerita tak apa. Sebab ayat-ayat tadi tu orang yang menghafal satu surah apa bukan bermakna dia hafal. Dia faham. Mungkin dia hafal macam anak-anak kita. Betul. Jadi untuk bulan Ramadan, prioritikan mengkhatamkan Al-Quran. Betul. Sebab menerah Quran ni penting. Menerah, ha? Menerah bahasa kita, menerah, menerah. Aduh. Apa menerah apa? Memperderaskan. Apa menerah, menerah? Pulun ke? Pulun. Pulun, ha? Menerah pulun, membaca Quran ni. Dia perlukan momen macam Ustaz Megat kata tadi. Kalau tak ada bulan Ramadan, tak ada siapa nak penerah satu Quran. Boleh kata bohong, ha? Bukan bohong sangat, ah. Manusia. Cong lah. Dia jadi cong tu. Dia jadi macam kira. Cong pula dah. Hamba-hamba siru lah. Siru pula dah. Jangan duk ranjau lah. Ranjau. Kalau nak tambah sikit, dia selalu buat torpu. Sebab bukan apa. Ayanda untuk mengatakan ayanda je lah. Kita nak beritahu kata sebab bulan Ramadan ni, mana-mana Quran. Yeah. Jadi semangat untuk nak mengkhatamkan itu lebih dekat. Itu lebih afdal di dalam bulan Ramadan kerana ada hadis Nabi yang terang. Jelas nyata Nabi mengatakan tambah pula. Kan orang suka bincang kata anda ini Ramadan terakhir. Okey, okey. Ramadan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi khatam dua kali. Allah. Lagi nak ni lagi Ramadan dua kali. Ramadan Nabi khatam dua kali. Ya, setiap tahun sekali khatam. Setiap tahun Nabi khatam sekali. Okay. Tahun Nabi nak wafat tu. Oh, tahun nak wafat. Nabi khatam dua kali. Dalam Ramadan. Maknanya 15 hari khatam. 15 hari khatam. Okay. Bayangkan Nabi menunjukkan kepada kita melalui action. Action speaks louder than word. Kan? Betul. Jadi bukan Nabi tak tadabur. Nabi memang kan bulan Ramadan kan turun juga ayat-ayat Quran. Kan bulan Ramadan kan turun-turun ayat-ayat Quran juga. Tapi dalam masa yang sama Nabi memfokus kepada mengkhatamkan Quran. Betul. Jadi kita menggalakkan semua ayahanda dan semua ambil peluang. Jom ambil peluang bulan Ramadan punya semangat. Afdalnya kita khatamkan Quran. Ya. Bukti paling jelas imam mazhab kita lah. Awak tak pernah, tak pernah tak baca Quran. Mulut dia Quran saja. Sebab tu boleh buat keluar syair, boleh hati terbuka, mimpi Rasulullah anytime, apa fatwa dia pun luar biasa, kebijaksanaan dia terserlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi mai Ramadan khatam sampai 61 kali. Ni cerita ni kira macam aduh. Hang tak ada buat apa ke? Tak tengok handphone dah. Ha? Tak ada dah. Biar dengan Quran ya. Tu level tu kira khatam Quran lah bulan Ramadan. Maknanya sunnah terbesar lah kalau Ramadan ni. Kata Habib, para habaib kata ada empat sunnah terbesar di bulan Ramadan. Ada senarai. Semayang tarawih berjemaah. Semayang tarawih berjemaah. Najib jemaah. Mengkhatamkan Al-Quran. Okay. Mengkhatamkan Al-Quran. Sadaqah. Sadaqah. Satu lagi Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Bukan ada satu lagi. Bukan. Allah. Ada saya Allah. Sekali lagi. Tarawih. Mengkhatamkan Quran. Sadaqah. Dan apa menghidupkan 10 malam takhir. Kalau tak ingatlah ada satu lagi yang saya lupa saya. Tapi termasuk juga iaitu mengkhatamkan Quran. Itu besar. Okey. Ada sandaran lah. Jadi kita sambung Ustaz Akram sikit pasal malam ni. Ya. Boleh. Okey, tengok pada satu malam. Nabi Lena. Nabi mimpi-mimpi indah. Dia panggil ru'yah salihah. Bermula daripada malam tu,
Nabi mengkerapkan diri pergi ke Jabal Nur. Hmm. Oh, ni semua yang mana biasa naik Jabal Nur ni kira kalau tutup mata tu Allah. Tapi kepada anda jangan risau, kebijaksanaan kerajaan Saudi depa dah buat dah satu muzium. Dia panggil Muzium Wahyu. Muzium Wahyu di kaki Bukit Jabal Nur. Dan mereka sedang menyiapkan kemudahan untuk naik ke Jabal Nur menggunakan kenderaan dan juga kereta kabel car. So kan bukit kan lagu tu kan. So balik ni pun ada, balik ni pun ada, balik ni pun ada, balik ni ada. Balik yang orang duk naik selalu dengan kaki masih kekal. Siapa nak naik siapa kaki? Nak kerabat pukul kaki? Oi, boleh pukul kaki. Pukul kaki. Siapa yang nak naik tapi nak mudah, mai belah berlawan dengan dia. Kabel car. Memang disiapkan, dah ada muzium dah ada dan ada replika pula. Jabal tu. Apa bukan? Gua Hira tu di dalam Muzium Wahyu ni. Masya-Allah. Ha, kepada anda. Bapak nak buatlah. Dah buat dah, siap dah. Siap boleh dah. Masuk dah. Lah ni boleh masuk dah. Jadi kepada anda, pada malam itu bermula daripada malam Nabi mimpi cantik indah tu, arwah Datuk Arunin sempat syarah kat kami. Okay. Ketika diberitahu tentang ru'yah solehah, arwah Tuan Guru kata lagu ni. Arwah Tuan Guru kata Nabi nampak sebenarnya lebih cantik lagi. Tapi Nabi tahu kalau Nabi cerita hak tu, otak kita tak boleh cover. Ha, tak boleh. Otak ni kata arwah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia penimbang. Okey. Kena tengok juga macam contoh penimbang gula dengan penimbang tan lori tak sama. Mana boleh timbang lori pakai timbang gula? Oh, jam. Oh, hancur kan jam, hancur toilah lori naik atas timbang gula. Hancur ah. Gula timbang pakai tan lori tak memang tak kira lah, tak bergerak lah nombor dia. Oh. Jadi lori kena timbang guna tan lori, gula kena timbang gula, gula kilo gula punya timbang. So penimbang, sama juga. Penimbang tu akal lah. Ha, Nabi orang yang menyampaikan hadis kepada kita apa dia? Qutbun nas ala qadari uqulihim. Cakap kepada manusia ikut akal dia. Jadi Nabi tahu akal manusia kita ni kalau aku habaq benda yang aku nampak yang depa tak nampak, tak boleh nak bayang. Tak boleh nak brain. Jadi Nabi hanya kata kat kita seperti cahaya subuh. Cahaya pagi Nabi kata kan? Falaqas subuh. Cahaya subuh. Itu jadi arwah Datuk Arunin habaq kami kata, "Dak, Nabi nampak lebih cantik." Tapi Nabi nak bagi umat boleh gambar, maka Nabi kata macam cahaya subuh. Ya. Oh. Nah, tu ru'yah solehah tu. Jadi bila Nabi nampak benda lagu tu, Nabi kerap ke Gua Hira sampailah kepada satu malam. Tengah Nabi duduk-duduk, 17 Ramadan lah. Maknanya siang tadi 16. Okay. So malam 17 tu Nabi naik, Nabi duduk-duduk, Nabi duduk bertahannuth bahasa dia. Nabi duduk-duduk, duduk memikirkan tentang umat, duduk berzikir, munajat dan sebagainya. Tiba-tiba muncul satu makhluk. Hak ni kalau saya pun seram, saya akan masuk. Jangan kata tuan-tuan, saya pun sendiri seram. Taklah kita duduk kat rumah, bayangkan kita duduk kat rumah aja. Tak ada apa, sunyi apa, tak ada apa. Kita tengah duduk sembahyang, Allahu Akbar. Tiba-tiba katalah dengar bunyi plastik ke kertas bergerak. Wahab mungkin boleh jadi angin, boleh jadi aircon ke apa ke. Tapi bunyi tu pun dia naik cerin mula rumah. Ni Nabi sorang-sorang dalam gua. Dalam gua tiba-tiba main peluk. Hoi, memang tak bagi chance dia. Ha, memang seram tu. Tapi kerana Nabi kita terror lah. Dia absorb benda tu, dia tak pingsan. Nabi Musa gagah. Ya, ya. Tapi bila minta izin nak tengok Allah, Allah tajallikan bukit meletup. Surah apa Ustaz ingat? Ingat tak? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Falamma afaqa qala subhana. Ha, ha. Yang muka sok belah kanan bawah kan dia punya ayat dia tu. Bukan surah ni ke Ali Imran ke? Ha, dia juzuk awal, dia bukan juzuk belakang, dia sebelum juzuk 15 lagi. Okey. Ha. Nabi Musa kata lagu tu. Bila Nabi Musa kata lagu tu minta ni, pom kena pingsan Nabi Musa. Tu Nabi Musa. Nabi Musa. Hak yang Nabi kata gagah. Hak kan Nabi naik Isra Mikraj kan? Itu Ustaz Megat syarahnya. Ustaz Megat kata nampak pada tu baju dia tu, nampak dia tu. Belum rumah dia. Tengok tu pingsan. Nabi kita Jibril mai terkejut. Peluk Nabi. Boleh steady jawab soalan. Iqra ma ana biqari'. Masih kekal jujur dalam suasana macam tu. Apa Nabi jadi lepas tu? Kita rehat dah Ustaz. Okey. Insya-Allah. Okey. Jumpa lepas ni. Stay tune. Dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. Jom kita layan soalan TikTok Ustaz. Gang,
Ni abang nak pesan ni, jangan tunggu last minute. Ah, awal-awal macam ni lah bagus kita selesaikan urusan yang wajib, iaitu bayar zakat fitrah. Ha, bukan apa, takut nanti hujung-hujung dah tak sempat. Lagi-lagi kita ni dah ada sejarah raya mengejut. Ingat tak? Ah, dah waktu tu kita kelangkabut nak cari amal. Waktu tu kita nak bayar secara online, sistem pula jam sebab ramai yang nak bayar serentak. Ah, jadi selesaikan awal-awal zakat fitrah tu di link yang telah kami sediakan. Bayar awal kan senang. Geng, zakat bukan ada zakat fitrah je. Macam-macam zakat yang kita wajib bayar. Contoh dia zakat perniagaan, zakat simpanan, zakat pendapatan. Itulah dia contoh-contoh zakat yang wajib kita bayar. Jom sama-sama kita rebut keberkatan pada bulan Ramadan ni dengan membayar semua zakat-zakat harta dengan klik link di bawah. Bayar sekarang kan senang. Hai, tengah diklik cukai gitu. Ini berita baik untuk pembayar-pembayar zakat di Pusat Pungutan Zakat Maghrib. Alhamdulillah, anda telah melaksanakan kewajipan sebagai orang Islam dengan membayar zakat dan tanggungjawab kepada negara dengan membayar cukai pada tahun sebelum ini. Tahukah anda, anda layak memohon ribet cukai ke atas zakat yang telah anda bayar? Yang paling penting, bukti pembayaran zakat yang anda bayar sebelum ni wajib anda simpan untuk rujukan pihak LHDN nanti sekiranya perlu. Apa? Tak ingat letak kat mana? Jangan risau. Anda boleh dapatkan balik rekod pembayaran zakat anda tu dengan hanya mendaftar di www.zakat2u.com.my dan rekod pembayaran zakat anda akan tertera. Yang paling penting, resit ini diperakui sah oleh LHDN. Mudah kan? Nak lagi mudah? Klik saja link di bawah. Bayar zakat, peluang untuk dapatkan e-voucher Foodpanda RM20. Anda berpeluang untuk mendapatkan e-voucher Foodpanda berjumlah RM20 dengan hanya membayar zakat secara online. Peluang ini terbuka kepada 500 orang yang membayar zakat fitrah secara online. Bayar zakat fitrah anda sekarang dengan klik link di bawah. Selamat puasa. Alhamdulillah. Kita kembali dalam program Let's Ngaji Hashtag Ngaji Sampai Jadi. Dibawakan oleh Agami Group Senian Berhad dengan kerjasama rakan penaja PPZ, Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan pesanan tunaikan zakat. Moga-moga hidup anda berkat insya-Allah. Special petang ni kita trio tiga orang. Selalu bersama dengan Ustaz Don. Kita ada Ustaz Megah. Ya. Dari tadi dia tanya baju biru nama apa, baju hijau nama. Hampa minat. Tak, pasal lah ni trend duk jual baju. Dia perlu perhati baju lebih pada orang. Tak apa tuan, jangan risau dekat baju. Jangan risau dekat baju. Dengar apa yang nak dikupaskan insya-Allah. Okey. Okey Ustaz. So, untuk pengetahuan semua yang baru masuk, okay, kita tengah duk hurai. Ada satu kakak tanya soalan, macam mana nak mengamalkan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran? Surah Al-Baqarah saya boleh jawablah sebab itu yang saya sempat dengar daripada guru-guru kita. Bahawa 10 ayat dalam surah Al-Baqarah ni jangan tinggal. Dia dia punya orang kata apa? Fadilat lah noh. Kelebihan 10 ayat ni dia jaga rumah kita. Dia jaga rumah kita. Jaga apa? Yang dalam tak keluar, yang keluar tak masuk ke dalam. Maksudnya yang orang kita apa yang buruk dalam rumah tak tersebar keluar. Okay, hak buruk keluar tak masuk ke dalam. Maksudnya daripada segi sihir jin apa tak kacau. Ha, dia pelihara kita. 10 ayat ni jangan tinggal. Orang kata macam mana nak amalkan 10 ni? Bila? Paling senang yang saya dok buat dalam hiduplah dengan anak-anak sebelum Lena. Sebelum Lena. Ha, sebelum Lena, dua-dua mereka tu bacalah yang tu. Ha, bacalah yang tu. Ha, apa dia? 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, 3 ayat 255, 256, 257. Oh, berturut tu eh. 25, 26, 27. 7, lepas tu 2 ayat yang lain. 285, 286. Amanah Rasul la yukallifullah. Ya. Baca yang ni,
inilah cara mengamalkan surah Al-Baqarah kalau tak sempat nak amalkan keseluruhannya. Oh, special lah kau dapat special kau. Ali Imran tadi ustaz nak tambahkan macam nak dia. Dia sama juga. Ada ayat-ayat yang utama. Ali Imran ni untuk mengetahui tuan-tuan, Ali Imran ni happen to be termasuk salah satu daripada juzuk 3. Okey. Kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ha, so Ali Imran dengan Baqarah sama. Al-Baqarah 2 juzuk setengah. So setengah tu juzuk 3. Okey. Setengah lagi masuk dalam surah Ali Imran. Dan kalau kita tengok juzuk 3 semuanya zikir. Tu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Tu juzuk 3 adalah Ali Imran lah tu. Nahu la ilaha illa wa malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qiyas. Tu semua juzuk 3. Okay. Tuliju laila fin nahari wa tuliju nahara fil lail. Semua tu juzuk 3. Surah Ali Imran lah tu. Jadi kalau siapa nak mengamalkan Ali Imran, bacalah zikir ni selepas mayang. Ulama jangan tinggal. Susun macam-macam dah. Kita aje sekarang yang dah tinggal dah zikir tu tak baca selepas mayang. Rugi, rugi kita sebenarnya. Rugi kita sebenarnya. Kita meninggalkan yang tu. Apa nama amalan surah tadi. Cantik, cantik Ustaz. Ambil satu lagi, ambil satu lagi. Datin Lisa. Oi, nama Datin. Okay. 24 jam zaman Nabi, 24 jam zaman sekarang sama ke? Bilangan sama. Tapi dari segi keberkatan, tidak. Tu dia. Sebab itu di zaman, jangan kata zaman Nabi dengan sahabat. Tu kira zaman A. Kita ambil zaman A juga, tapi bawah sikit. Zaman para tabi'in. Okay, so ambil tabi'in. Okay, lepas so, tiga time yang paling powerful. A1, A+, A1, A. So, semua ni A lah. Zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi' tabi'in. Zaman tabi' tabi'in iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Satu malam dia boleh sembahyang 1000 rakaat. Jumlahnya sama, timing masa sama. Malam yang sama. Barakahnya lain. Barakah beza. Barakah. Imam Malik kan yang khatam Maghrib Isyak kan? Ya. Ya. Tapi subhanallah saudara, kita bila baca kisah-kisah auliya illah, hai salihin. Kita dengar macam Allah karamahnya dia pun ni. Zaman dia pun mungkin masa panjang kot. Tapi wallahi zaman sekarang masih ada lagi orang hak yang baca Al-Quran satu malam khatam. Ada. Ya. Baru-baru ni di Mesir guru kita lah Syekh Yusri Syed Jabar khatamlah Quran sekali dalam tarawih. Dia dalam bulan Ramadan 3 kali khatam. Dia sembang tarawih dengan anak murid dia satu malam tu 3 juzuk ke 5 juzuk. Baca. Baca straight lah. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Agak penat sikit tu orang tengah kat bawah. Alladzina itu. Habis 3 juzuk, 5 juzuk. Ha, depa orang yang orang tanya pada Syekh, masya-Allah Syekh, macam mana boleh ada kekuatan macam ni? Dia kata, aku buat macam ni start aku umur 20 tahun. Allah ni. Bayang. Lama mana? Sekarang umur 60 lebih dah. 40 tahun. Maknanya orang-orang ni dia bukan sahaja keberkatan masa, keberkatan diri dia tu. Dia, diri dia tu berkat. Macam mana pula? Dekat Mesir ni jangan tanya. Kami jumpa macam-macam jenis cok guru. Ha, macam-macam jenis cok guru. Ni baru ni Ustaz Nadir An-Nuri kata kan, yang wahid dia ni di Gaza ni. Gaza ya. Satu malam tu khatam Quran. Ya, ya, ya. Ada orang yang duk tunggu jawapan kan. Ya. Boleh berhubung tak dengan Ustaz Nadir ni? Ya, ya, ya. Dah kata dah duk gelisah sangat baca Quran lah. Khatam 30 juzuk. Betul. Allah Taala bagi pada dia cukup masa. Dia punya engine dia power. Tak barakah diri tadi macam mana nak cerita macam mana. Okey, dia macam ni. Saya bantu analogi. Ya. Kuala Lumpur ke Perlis. Berapa kilometer? 500. 500 dah. 400 500 lah. 500 kilo lah kita kata. Kan betul kan? KL ke Perlis. 500 kilo. Hujung. Okey ya, 500 kilo. Naik kereta berapa jam? 6 jam, 7 jam. Lebih. 8. 8 ada. Okey, katalah 8. Naik bas, 10. Naik kapal terbang, sejam. Awak kalau naik kapal terbang, jadi pendek ke jalannya? Tak, duk 500 kilo lah. Jadi enjin tu beza. Enjin. Kawan ni enjin kereta, kawan ni enjin beca. Kawan ni enjin baru masuk Islam. Dia betul. Kita kalau tak pernah menerah Quran, mai Ramadan baru buka, dia jadi macam baru masuk Islam. Enjin bas. Dia kata, "Ai, betul ke Quran selalu lagu ni?" Enjin basikal terus. Dia jadi macam, "Ai, awak tak pernah jumpa ni." Okey. Enjin tadi. Dia duduk walau tak masuk. Walau. Kalau duduk walau lagu tu, join dengan tadarus satu kena halau.
Hampir belajar dulu. Haa, jadi payah haa. Okey. Boleh nak? Jadi Injin Imam Malik, Injin Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam apa ni lain. Mereka punya Injin. Mereka duduk pada, mereka berada pada zaman emas. Zaman kegemilangan. Okey. Zaman tu orang soleh. Zaman tu kurang ahli maksiat semua. Jadi masa berkat. Kalau kata orang ni tak apa nak soleh sangat pun, tapi dia terkesan dengan suasana tu. Zaman tu, zaman sahabat, zaman tabi'in. Jadi dia keberkatan masa. Zaman kita sekarang ni zaman, maaf kasi, zaman fasad. Zaman korup. Hadis Nabi, Nabi dah habis. Nabi sebut akhir zaman. Akhir zaman. Kan? Okay. Fitnah sana sini apa semua ini. Tapi keberkatan masih ada. Keberkatan ada pada individu pula. Orang-orang yang berkat. Macam jadi, kawan-kawan kita yang khatam Quran juga. 30 hari Ramadan, 25 kali khatam. Itu kawan-kawan kami dah. Jadi kalau kita nak, kena piduk dengan dia apa? Tumpang dengan berkat dia apa? Dapat? Boleh duduk. Dia bukan khatam seorang. Keluarga tu eh. Ustaz Syarafuddin. Masa PKP. Berapa kali khatam? 25 kali. 25 kali? 30 hari Ramadan. Luar biasa. 25 kali. Kawan kami, serumah saya. Serumah dengan saya. Masa PKP tu dia buat. Injin apa? Bukan dia seorang. Bini dia. Bini-bini. Bini-bini dia. Tu. Itu yang barakah tu. Hak tu yang kata kacau tu. Astagfirullah. Aduh. Hak tu saya satu cerita. Saya akan cerita ni sebab benda ni viral. Masa PKP dalam Facebook. Banyak sesama. Sama satu rumah. Jom kita doa kalau gitu. Allahumma barik lana. Tak berkat juga. Allah betul nak buka puasa dah. Nak buka puasa lagi 15 minit. Lagi 15 minit. Jadi ini sini. Pasal bila kita sebut tentang macam kisah si Nabi Zakaria. Waktu dia jumpa dengan Siti Maryam cerita pasal rezeki semua tu. Tahu kata dia ni orang yang diberkati. Dia ni orang soleh. Terus doa masa tu kan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dia ajak doa tu. Doa ya Allah berkatkan hidup kami, bagi tambah keberkatan, tambah kehidupan. Macam tak apa nak amin. Saya nak tanya, kita nak speed layan TikTok ke? Boleh ada lagi. Satu lagi ya, satu speed, lagi. Boleh speed. Lagi 10 minit lagi baru kita baca. Jawab cepat-cepat ya. Ya betul. Okey, dah separuh Ramadan dah. Masuk Ramadan, kita dah baca separuh sebelum Ramadan. Masuk Ramadan nak khatam ke nak start dari awal balik? Dia dah khatam ke belum ni? Dia belum khatam, dia dah baca. Puk masuk Ramadan. Okey. Dah baca separuh Quran, masuk Ramadan. Nak start awal alif lam mim ke nak teruskan sampai khatam? Tak ada masalah. Kalau dia nak jadikan khatam itu sempurna dalam bulan Ramadan, dia ambil daripada awal balik. Okay. Kalau dia dia pun tak confident ataupun dia kata tak puas, saya sambung je lah. Okay. Dia dapat baca sampai habis. Lepas habis tu jangan berhenti, sambung pula daripada awal balik. Kalau dia dapat sampai juzuk 15, kira khatam juga. Okay. Yang ayat dalam surat, ayat-ayat Ustaz Dan tadi dah bagi tara. Okay. Doa hapus hutang. Doa hapus hutang. Tu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Itu doa Nabi bagi kat seorang sahabat. Dia ni serabut lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesianlah Nabi tengok dia. Pasal apa ni? Saya ni hutang banyak. Anak kena cari rezeki ke anak. Yang tu tak cukup. Nabi kata baca yang ni. Kata para kata sahabat tersebut. Ingat tak nama siapa? Para tak sahabat tu tak ingat dah. Sahabat tu kata, sejak isteri saya. Assalamualaikum. Okey. Berkata berkat semua. Doa-doa sampai jodoh. Allahu Akbar. Okey. Kata apa nama sahabat tu, aku dapat doa. Tapi tu sahabat dia ada dua jenis, tiga jenis. Ada jenis kan yang kita tak tahu nak panggil dia sahabat ke macam, tapi dia jenis tak percaya sikit kat Nabi. Nabi kata awak makan tangan kiri, tukar tangan kanan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nabi kata tak boleh, terus. Dia jenis, dia sahabat juga tapi dia dia tak buat. Iman dia ada. Dia tak buat, terus. Yang kawan ni, Nabi kata hang baca. Dia baca terus. Dia kata sejak aku baca tu, hutang aku hapus. Satu, 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 selesai. Ini doa ni. Okey, boleh. Sekali kita masuk dalam doa akhir ni kita boleh masuk juga. Boleh. Kita masuk doa sekali. Saya ingat Ustaz hujung ni sikit, kalau boleh Ustaz bagi tips macam mana kita nak bagi jadi jiwa kita ni dekat dengan Quran. Okey. Sahabat-sahabat dengar, saya bukan nak melemahkan semangat tapi ni sebab cerita betul. Ya. Okey. Ingat tak Hussein Bob? Okey, pelari pecut. Pelari pecut dunia. Okey. Okay. Berapakah kelajuan dia? 100 meter 9 saat. 9 second. 9 second 100 meter. Gila ni. 100 meter tu. 100 meter 9 second. Hang lari macam mana ni?
Orang tanya dia bila dia menang, dia dah penat apa semua, dia duduk, dia kan nanti selalu ada macam apa press conference kan. Ya. Macam mana boleh dapat lagu ni? Hmm. Dia abang kat depa. Aku nak dapat 9 second untuk 100 meter. Okay. Aku berlatih 4 tahun. Untuk dapatkan 9 second berlatih 4 tahun. Sabar. Kita kira sat dulu. Setahun 365 hari, 4 tahun dapat berapa? 1460 hari. 1460 hari berlatih, katalah 60 hari tu cuti dia lah katalah. 1400 hari berlatih untuk dapatkan 9 second. Sekarang macam mana kita nak dapatkan momentum Quran kalau daripada awal Ramadan kita masih duduk tak mula. Faham tak? Tak pederah. Nak tak pederah lagi. Susah. Sebab benda ni. Jadi sekarang kita dengar elok-elok apa saya nak pesan ni? Okay. Bukan nak melemah kan. Tapi saya kena habaq realiti dulu. Yeah. Orang yang nak dapat 9 second 4 tahun berlatih. 4 tahun punya berlatih. Maaf kalau saya selit sikit. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar 9 jam? Kalau tak mula langsung. Oh. Kan? 9.30 malam kita mula kan? 9.30 malam. Katalah no? Ya. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. 9 jam. 9 jam nak menghidupkan malam Lailatul Qadar tu. Macam mana nak dapat kalau tak berlatih langsung? Sedangkan orang nak dapat 9 second berlatih 4 tahun. So untuk kita bukan nak bagi lemah tapi nak abang dulu. Okay. Pertama, kata pepatah, wahai anakku, mengerti hidup ini bukanlah dengan bermakna kamu ada semangat berjuang. Mengerti hidup ini bukan bermakna kamu sayang semua orang. Tetapi mengerti erti hidup ini ialah dengan cara kamu kena ada ilmu menerima. Menerima bahawa kamu sudah berada di 15 Ramadan, 17 Ramadan. So kamu kena buat macam 15, 16, 17 Ramadan. Tak boleh buat macam Ramadan pertama. Kena menerima, menerima bahawa kamu lemah, menerima bahawa kamu dah lewat. Okay. Menerima benda tu. Jadi apa nak buat? Jangan susun strategi macam malam pertama. Susun strategi macam malam 17. Aku mau tak mau kalau aku nak khatam satu malam dua juzuk. Kena susun lagu tu. Kena pulun lah. Kena pulun. Dia kena belajar menerima. Menerima bahawa aku lemah. Aku nak khatam. Apa aku kena buat? Aku kena lipat gandakan usaha aku. Baru betul. Itulah erti kehidupan. Yeah. Barulah bererti hidup kita. Kalau kita tak pandai menerima, maka kita akan menunding jari. Masalah. Siapa orang berbuat lambat program ni? Takkan ada menuju Quran. Awal Ramadan. Dia faham tak? Wallahu a'lam. Ustaz Megat ada tips? Daripada Ustaz? Saya nak bagi jiwa yang kita dekat Quran ni. Ya. Untuk nak menjiwai Al-Quran, dia kena ada usaha ikhtiar. Kan? Benda yang kita tak kenal, macam mana kita nak cinta? Fall in love dengan dia. Kita kena kenal dulu, kena tahu dulu macam kita buat program tadabbur kan. Kita selak dia tengok satu persatu, cerita pasal ni rupanya surah ni kan. Orang panggil apa? Trivia Al-Quran surah ni ada berapa ayat? Ni surah Makkiyah ke Madaniyah? Okay. Cerita pasal apa? Ni cerita pasal apa? Jadi dari situ pun kita akan timbul cinta. Bila kita dah sayang dah kasih ni, kita tak mau lepas dah. Jadi kalau cinta pun tak, tak mau kenal, dia kena baca. Sebab apa? Sebab boleh pahala. Hang ni ibadat orang berniaga. Hang nak untung ya. Hang tak tahu susah payah. Dia kena tahu susah payah apa semua baru dia tahu. Dia tak kisah pahala dah. Aku sayang Quran. Yang tadi kena menerima diri dah lemah, kena pakai strategi ni lah. Dia tak boleh lainlah. Hang kena pakai strategi ni sekarang ni. Hang kena mau tak mau sayang Quran, baca sekarang tak boleh. Dia tak boleh. Ada tak strategi lain? Kami nak atok pikuk nu, kami nak, tak ada dah. Maknanya poin dia kenal lebih dalam lah Quran lebih dalam. Setel. Bagi jadi cinta kat dia. Kalau yang terlewat apa semua kan, tak apalah, jangan risau. Bila ada kesedaran tu, itu satu permulaan yang katalah baik. Katalah ni baru dengar ni, baru tersedar. Itu satu permulaan yang baik. Jadikan kehidupan kita ni ada masa dan ruang yang khusus dengan Quran. Sibuk terang mana pun, mesti cari masa dengan Quran dan cuba mengenali Al-Quran. Betul. Kan? Sebab bila dah dapat tu, once dah dapat lah dia. Maintain lah. Kehidupan dia akan berubah. Cantik lah. Barakah tu akan masuk lah. Lainlah orang hafal Quran cakap. Allah. Malam yazuk. La yadri. Siapa yang tak pernah rasa, dia tak tahu. Jadi saya sebagai penutup ni. Cantik. Saya nak abang sikit je pasal Quran. Simple lah. Ya. Ambil, Ustaz, kita ambil ni contoh mudah ya. Siapa yang berjaya mengkhatamkan Quran, antara pahala yang dia boleh dapat ialah
Tak usah ambil benda lain. Tak usah ambil yang tadi fadilat apa. Huruf dalam Quran sudah. Banyak mana. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Allah. Wal hasanah tu bi'ashri amsalihah. Wala aqulu alif lam mim harfun. Wala halifun harfun. Okay. Huruf tu berapa dalam Quran? Huruf dalam Quran ada 323,621. So dia baca, siapa dapat khatam Quran, dia akan dapat pahala dia 323,621 kali 10 kali 70 sebab di bulan Ramadan bersamaan dengan 22 juta. Kalau nak kira pahala saja. Bukan. Huruf saja. Kata baru pahala punya ni. Pahala huruf. Bukan pahala satu baru Quran. Pahala huruf. Ha, pahala huruf belum barih, belum titik. Allah. Ha, belum fadilat-fadilat yang ni masuk syurga yang ni belum. Pahala huruf sahaja 22 juta. Allah. Tak mau lah. Ya. Kena pula malam Lailatul Qadar. Allah kali pula dengan 9. Makan tak sudah orang kata. Jadi kepada anda semua, marilah kita membaca zikir yang telah diatur oleh Salafus Soleh. Terima kasih. Kami minta maaf semua, kami cakap lagu tu hari ini sebab hari ini nuzul Quran. Jadi booster aja. Kalau hari lain duduk dengan kami, kami mencakap agak tak apalah pelan-pelan. Tapi tak maulah malam ini cakap lagu tu. Tak syoklah. Dan soalan pun kita minta maaf juga Ustaz. Soalan banyak. Menarik, alhamdulillah depa nak berkomunikasi tapi tak ada nak layan semua. Ada lagi. Let's ngaji setiap hari. Insya-Allah. Boleh tonton. Baik, dan tadabbur pun setiap hari. Betul. Live. Jom mari sama-sama kita baca zikir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim ya karim ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa pasangan kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa anak-anak kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa ahli keluarga kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan adik-beradik kami. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, sukakan mengampun, ampunkan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah kami semua ini di kalangan hamba-Mu yang saleh dan salehah, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan kami dianugerahkan ilmu seperti ilmunya Rasulullah. Jadikan kami semua dianugerahkan kebaikan seperti kebaikannya Rasulullah. Jadikan kehidupan kami terpelihara dan terpandu seperti terpelihara dan terpandunya kehidupan Rasulullah. Dan jadikan kami memperoleh kawan-kawan seperti kawan-kawannya Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami juga anak-anak yang soleh dan solehah, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Jadikan anak-anak kami mendapat ilmu seperti ilmunya Rasulullah. Jadikan anak-anak kami terpandu hidupnya seperti terpandu hidupnya Rasulullah. Jadikan anak-anak kami sentiasa mendapat kawan-kawan kelilingnya seperti kawan-kawannya Rasulullah. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, peliharalah negara kami menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunkan dosa pemimpin-pemimpin kami, berikanlah petunjuk dalam hati mereka untuk mentadbir negara kami. Amin. Dan jadikan mereka
nampak yang betul itu betul dan mereka ikut, dan nampak yang salah itu salah dan mereka tinggal, dan menjadikan kami sentiasa berada di bawah naungan pemerintah-pemerintah yang taat kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami ini yang sakit di dalam talian, yang bersama dengan kami di sini, dan juga sekeliling kami, taman-taman kami, seluruh Malaysia, ada yang sakit, maka sembuhkan penyakit kami semua, ya Allah. Amin, Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, mudahkan kami melansaikan hutang kami, ya Allah. Amin, Allah. Ada di kalangan kami yang dah tersesat, tolong pulangkan mereka ke jalan benar, ya Allah. Amin, Allah. Ada di kalangan kami dalam dilema, temukan mereka jalan keluarnya, ya Allah. Amin. Ada di kalangan kami yang bujang, temukan mereka jodoh yang soleh dan soleha. Ada di kalangan kami yang dah menikah lama, anugerahkan mereka anak, ya Allah. Amin. Ada di kalangan kami yang dah ada anak, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ada di kalangan kami yang mungkin engkau ingin mengambil nyawa mereka, yang mereka sekarang berada bersama dengan kami, ambilkanlah nyawa kami dalam keadaan hal keadaan kami yang paling baik, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ahina bil iman. Amin. Wa amitna bil iman. Amin, ya, wa syurna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahina bi hayatil ulama, wa amitna bi mauti syuhada. Amin. Wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa أبواب العافية وأبواب الجنة وأبواب الحب وأبواب المغفرة. يا الله يا Tuhan kami, kami mohon padamu, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan, walaupun tak cantik tara mana, tapi inilah apa yang kami boleh persembahkan kepadamu. Jangan engkau jadikan apa yang kami buat ni sia-sia dengan engkau mengenepikan kami, ya Allah. Pandang kami dengan rahmatmu, terima kami, masukkan kami dalam syurga Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syurga kami akan sunyi kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin memohon sesuatu padamu yang kami rasa kami tak layak tapi kami nak juga. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismi shay'un fil ardhi wa la bis sama'i samin alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samin alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma isqi man saqana wa at'im man at'amna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.